Assalamualaikum, selamat pagi guys. Dian lagi nih, kembali lagi di cuap-cuap. Apa nih yang rame? Kayaknya belakangan ini yang rame salah satunya tuh soal surat himbauan Kemenpora agar yang mau nonton bioskop itu sebelum bioskop diputar, pengelola yang mutar lagu Indonesia Raya, lalu orang-orangnya dihimbau untuk menyanyikan. Awalnya, gua kira ini surat beneran gak ya? Ini hoax gak ya? Kok sampai kayak gininya, ternyata nggak hoax tuh. Ini ada berita dari Kemenporanya, dari sekretaris Menporanya bahwa beneran. Dan tujuannya memang seperti itu himbauannya. Apa bunyi himbauannya dan apa tujuannya, ini saya bacain ya. Surat ini dengan KOP, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, para pengelola bioskop di seluruh Indonesia. Surat himbauan nomor 1.30.1/Menpora/1/2019 tentang aktivitas menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pemutaran film. Dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan mewujudkan generasi muda yang bangga serta cinta pada tanah air, dengan ini kami menghimbau kepada para pengelola bioskop di seluruh Indonesia untuk dapat memutarkan sekaligus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum berlangsungnya setiap pemutaran film. Demikian himbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Ditetapkan di Jakarta pada 30 Januari 2019, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ditandatangani tembusan 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, 3. Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI. Nah, itu tadi bunyi suratnya. Menurut lu gimana tuh? Ini rame sih ya. Rame karena awalnya juga orang banyak yang komentar, beneran gak sih? Bahkan banyak yang komentar, ini April mau bukan nih? April masih lama nih. Baru masuk Februari nih. Sebelumnya juga soal yang bioskop ini kan sempat rame yang iklan Pak Jokowi tuh. Iklan Pak Jokowi pembangunan bendungan segala macam sebelum film diputar, iklan itu aja itu bikin rame gitu. Padahal iklan di sebelum bioskop diputar itu kan udah biasa ya. Tapi karena ini tahun politik terus muncul iklan Pak Jokowi yang notabene mencalonkan lagi jadi rame. Walaupun kemudian diklarifikasi bahwa ini bukan iklan Pak Jokowi tapi iklan pemerintah untuk menunjukkan pembangunan gitu. Nah itu dari polemik lah gimana melihatnya, tapi gak bahas itu. Nah ini mau ada lagi nih. Jadi kita harus nyanyiin lagu Indonesia Raya walaupun himbauan. Saya ditanya temen nih, gimana nih pendapat lu soal himbauan ini gitu. Kalau gue bilang sih nanggung. Kalau mau sekalian pakai seragam ya kan, putih masuk, sepatu hitam, pakai topi atau kayak minimal kaos kayak saya nih Indonesia begitu, nanti masuk di dalam, nanti dipimpin oleh mbak-mbak 21 yang aduh hai semua hai itu, atau mas-mas satpamnya yang suka merazia makanan itu. Nanti jadi kalau sebelumnya kita suka dengar pintu teater 1 telah dibuka bagi penonton yang sudah memiliki karcis, silahkan masuk ke teater 1. Nah, setelah masuk di dalam, sebelum kita memulai film, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Penonton dimohon berdiri. Bioskop ini dilengkapi dengan CCTV yang bisa merekam di keadaan gelap. Jadi bagi penonton yang tidak ikut menyanyi, kami akan catat. Mungkin kayak gitu, mungkin. Biar gak nanggung sekalian aja. Terus kalian juga ada amanat pembina upacara gitu. Jadi kalau bikin himbauan untuk nasionalisme yang greget dong. Ini untuk nasionalisme nih. Kalau perlu benderanya sekalian, bawa bendera dikerek sekalian kan. Ya lebih nasionalisme kan? Oh gimana sih? Bukan, ini mendukung ini lebih nasionalisme gitu. Jadi gue ingat dulu zaman Orde Baru nih. Jadi saya jadi kayak dibawa dengan adanya ini, saya kayak dejavu nih, dibawa ke Orde Baru dulu. Setiap kita mau nonton habis berita atau apa gitu antara pergantian acara itu, terus ada lagu yang Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi,
sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apal ya gue? Ya gimana apal, tiap hari dicekokin begituan. Tapi bagus. Tapi jangan ini ya, jangan di liriknya diubah arah hari lu seli ya. Bahaya kalau zaman sekarang. Nah, tapi sekarang lebih greget dari Orde Baru loh. Dulu tidak ada himbauan untuk menyanyikan. Ya cuma diputar aja gitu. Sekarang lebih greget, ada himbauan menyanyikan. Bagus. Cuman agak kontradiktif dengan kampanye kubu Pak Menteri yang katanya, dan pemerintah yang katanya anti Orde Baru. Padahal ini mirip-mirip Orde Baru kan, yang model-model begini kan. Jangan marah Pak. Kemudian memang jadi pro kontra, yang kontra. Sampai ada yang bilang, jangan-jangan nih pengalian isu nih, kasus di Kemenpora kemarin. Ah, jangan suzon lah, kita nggak boleh suzon, nggak boleh suzon. Kita suzon aja ini untuk meningkatkan nasionalisme tadi tuh. Ya kan, meningkatkan nasionalisme. Wah, ini kreatif nih, kreatif. Kreatif nggak ya? Emang harus di pas nonton bioskop ya? Bukannya di setiap Senin, anak-anak juga, dan di beberapa ini, lembaga juga udah pacara nyanyian begini gitu ya. Kenapa kita tidak pakai teladan dari pegawai Kemenpora? Jadi nanti ini buat udah ada. Nah, ternyata bioskop-bioskop dan penontonnya nggak mengikuti gitu kan. Nah, ya gimana mengikuti orang ini kan makan durasi udah gitu, penontonnya juga kan mau nyantai-nyantai kok malah disuruh kayak orang upacara berdiri nyanyi gitu kan. Jadi kan nasionalisme walaupun nggak harus ditunjukkan dengan pas mau nonton bioskop harus nyanyi. Nah kalau masyarakat begitu nanti pegawai-pegawai Kemenpora nih atau pendukung Pak Imam Nahrawi nanti mencontohkan dulu. Jadi ketika video mau diputar nanti ada 1, 2, 3 atau beberapa orang Kemenpora atau pendukung Pak Imam atau orang partai Pak Imam yang nonton, udah berdiri aja nyanyi 4 menit nyanyi sendiri Indonesia Raya gitu kan. Udah jadi 4 menit dia berdiri nyanyi Indonesia Raya sendiri gitu. Ya paling resikonya diliatin orang, ngapa ini orang, bocah ngapa ya gitu kan. Atau orang, bu, upacara di sebelah. Ya anggap aja ini kritik lah, mewakili suara masyarakat. Jadi nasionalisme janganlah dihitung dengan hal-hal yang seremonial atau karikatif gitu. Nah, ini saya pakai baju nih Pak. Bukan anti nasionalisme nih, saya pakai baju Indonesia biar. Terus apakah saya memakai baju ini otomatis kadar nasionalisme saya langsung meningkat dibanding yang tidak memakai baju seperti ini? Apakah orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum bioskop diputar kadar nasionalisme lebih tinggi daripada yang tidak melakukan hal itu? Mungkin karena dia nggak ada bioskop, tepatnya dia tinggal di perbatasan tetap bertahan sebagai orang Indonesia walaupun mungkin tarikan untuk menjadi warga negara sebelah di perbatasan itu lebih menjanjikan seperti yang banyak terjadi di perbatasan. Please. Sedangkal itukah nasionalisme? Atau bagaimana pendapat kawan-kawan tentang himbauan ini? Ya namanya juga himbauan sih ya. Tapi ya boleh juga dikritik kan. Himbauan namanya juga. Ini juga namanya juga cuman kritik gitu. Jadi bagaimana pendapat teman-teman soal pro kontra lagu ini sebelum pemutaran film? Tulis di bawah ya. Pertama yang suka nonton film di bioskop. Pep, kamu di mana? Aku udah mau nyampe sih. Beb, cepetan ya. Ini udah mau mulai filmnya. Nanti kan ada lagu Indonesia Raya dulu. Pas tuh, sekitar 4 menit kan. Hah, jadi kamu gak mau ikut nyanyi?
Kamu gak nasionalis loh nanti. Aku gak suka sama cowok yang gak nasionalis. Oke, on the way. Aku segera ke sana. Ternyata update-nya karena banyak ditolak atau dikritik, Menpora membatalkan surat itu. Ini gimana sih? Bikin kebijakan kok pakai coba-coba nih. Tapi ini kayaknya jamak ya di pemerintahan saat ini ya. Bikin kebijakan, lalu banyak yang menentang, lalu dibatalkan. Aduh. Oke, jawab-jawab kali ini segitu aja lah. Terima kasih telah nonton video Anfaedah ini dari awal hingga akhir. Jika suka video saya, klik like. Jika senang menonton video di channel ini, jangan lupa subscribe juga. Lalu jangan lupa juga share ke sebanyak-sebanyaknya biar orang lebih banyak lagi tahu tentang channel ini. Siapa tahu ada info di channel ini yang dinilai bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Saya Dian, pamit undur diri. Sampai jumpa di cuap-cuap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.